Sekarang pukul 11. Pukul 11 malam. Okay. Ini adalah malam terakhir Sally sebelum balik besok meninggalkan Madinah. Okay, ini adalah dataran Salwan Raudah. Ya ke? Ada satu pergi. Boleh dah nak pergi. Tanya tu pun ada dan tuan. So, ini adalah dataran Raudah. Kalau tengok pintu masuk dia dekat sini. Itu adalah grup yang berkerusi roda diatur dekat situ. Okay. Dataran sebelum masuk ke Raudah. Dekat atas ni, kalau tengok ini semua siling-siling batu. Dan di dataran Raudah ada 6 payung kanopi. Okay, so dekat depan tu, dekat depan ni adalah bahagian hujung makam ini adalah bilik Siti Fatimah. So yang part segi tu macam frame gambar tu, biasanya Rasulullah bila datang ke rumah Siti Fatimah dan akan masuk ke bilik Siti Fatimah ni dan solat hajat di situ. Okay. Bila saya berada di Madinah ni, biasanya kita akan masuk ke Raudah pada waktu pagi selepas subuh dalam pukul 8. Balik makan dulu, lepas tu baru datang balik. Masuk pada pukul 8 dan waktu malam biasanya saya akan datang pada pukul 10 malam macam tu dan tunggu 1 jam dekat dataran ni sebelum saya dimasuk ke dalam Raudah bagi sesi yang terakhir. Kalau kita masuk akhir, lebih banyak ruang dan lebih banyak peluang untuk solat hajat dan solat taubat di dalam kawasan Raudah. Okay. Untuk masuk ke dalam, ianya berkumpulan mengikut grup masing-masing. So, semua grup akan beratur dekat situ. Itu grup. Ini adalah jalan menuju ke Raudah. Okay, kalau tengok semua orang tengah duduk ni. Ada grup dekat sana satu, grup dekat sini satu. Okay, duduk dulu bila dia dah bagi green light untuk masuk, baru boleh masuk lah. Kita akan menuju ke Raudah melalui jalan ni. Tak ramai sangat orang kalau dah tengah malam macam ni. Sebelum masuk ke Raudah. Ini masuk ke Raudah. Lalu terang jalan. Kalau anda masuk ke Raudah, saya nasihatkan anda masuk terus dekat jalan ini dan terus ke sebelah kiri dan rapat ke makam Rasulullah hingga ke dinding. Sebab jika anda berada dekat situ, anda boleh solat tanpa orang menolak-nolak. Dan kalau masuk
untuk grup yang terakhir. Lagilah orang tak ramai dan boleh solat hajat yang banyak kali lah. Kadang tawih tu bila kita masuk ke raudah, kita solat keempat dulu. Lepas tu solat hajat, setiap satu hajat satu solat. Tak lah solat hajat dua saat.